Halo, dengan Mas Jus. Kita lanjut main Gadobo-nya. Oke. Sebelumnya kita udah lawanin Elf. Sekarang kita Boy. Kita lanjutin. Nah, sekarang si Atreus bisa bikin jembatan. Dengan bow, dengan panahnya. L2, terus pijit kotak. Atau tombol apapun di PC. Saya nggak tahu pakai tombol apa ya di PC ya. Oke, kita lanjut. Bawah. Nah, di sini. Ini diambil terus dimasukin sini kalau nggak salah sih. Di atas ada chest. Yes, nah sekarang naik sini untuk ngambil chestnya. Ini ada jembatan melingkar. Oke, let's go. Reduce all damage from Dark Elf's attack. Wah. Tapi nggak pernah saya pakai nih. Oh, nggak bisa. Nggak bisa tuh langsung lewat sini. Terus ke sini. Nah, terus ini diambil lagi si kristalnya. Pindahin ke sana untuk lanjutin. Set. Terus kita tembak lagi. Bukan ya. Di sini kemana? Kalau tembak ini. Oho. Oke. Mati kau. Oke, bebe. Apa lagi? Tanong. Oke. Kenapa? Oh. jangan terbang. Mampus lo. Ai, menghindar dia. Kayak enggak glitch. Mana dia? Menghilang. Oke, wait. Ini begini. Papa. Nah, sekarang bisa ke atas. Tapi sebelumnya di sini juga
buat naik ke atas. Sebelumnya kita ke sini dulu. Okay, ini agak tricky nih. Yes, ada chest kecil. Dirogoh saja, Bapak. Apa? Nambah X silver. Lumayan. Tembak. Cool. Nah, jadi terus kita tinggal naik ke sini. Oke, kita ajar dulu. Oh, ya udah, ini lanjut ke sini dulu deh. Ada sesuatu? Oh, nggak ada itu. Jalan tadi ah, gimana sih ah? ke sini sih. Kita tinggal lanjut aja kok. Let's go. Oke, ada legend. Oh, tuh. Au. Au. Gotcha. Oke, kita sekarang. Oke, lanjutkan. Ini dimasukin sini untuk baca. Wait. Ada darah dulu. Sini. Tembak. Nah, sekarang baru bisa dibaca. Yeah. Boy. Oke, kita sekarang tinggal ke atas.
and a sand bowl. But how do you expect me to reach? Oh wait. Lupa yang itu gimana caranya ke sini gitu. Jadi ambil terus dibawa. You gonna carry that everywhere? I just might. Yep, terus kita sekarang kesini. Sini ada chest kalau nggak salah yang pakai hon itu loh. Sini, nah, oke ini ada tiga ya, satu. Terus itu yang ini ambil dulu. X silver. Sini C. Terus yang di tengah sini R. Yang di sini N. Nah, caranya itu adalah kita berhenti di sini. Terus nanti bisa ngetak. Tuh. Pos. Wah, ini nggak ngepas banget sih. Sini. Oke. Okay. Kita lempar. Terus dari sini. Gak kena. Damn. Jadi caranya itu dari si nggak bisa maju sih. Oke. Kurang atas ya. Oke. Nggak kenal lagi. Sebel. Kena. Oke, kena. Oke. Dodol. Yang dekat malah gak kena. Kayak gitu. Ini di atas. Oke ya. Bego banget. Oke. Okay. Dah. Sepel. Oke, dapat Horn of Blood Meat. Dapat satu. Nice. Oke. Okay. Terus kita bisa lanjut ke stage berikutnya, yaitu dengan ngancurin akar yang di sana. Tahan, terus lempar. Nice. Sudah, kita tinggal turun. Ini pindahin. Pindahin ke sini. Tembak. Oke. Okay. Nah, sekarang si Atreusnya bisa disuruh naik ke atas. Ya. Yeah. Anytime you're ready. What does this mean? See. Remember the shape. Yeah, I know. Go ahead.
greatest man or tallest tree begins as any more than me. Yeah, and see, stupid rails. So, it's a door after all. Okay. Aduh, kaget. Mau kemana, Bu? Ih, ngelayang semua ya. Nah, di sini bakal ada musuh. Ada si sini itu nggak perlu ke situ sih. Kita lanjut aja ya. Oke, kita kembali ke kapal. No, the boat isn't here. It's still back at the other side of the lake. Then we go back the way we came. The lift. Mhm. Oh ya, lift ini. We really got to go back down here again? Do you see any other way? No. Then oke, ambil chest dulu. Ha. Terus di sini tuh kalau nggak salah ini hex silver. Oh, spoil deh. Spoil of war. Artefak ya. Kita lanjut ke sini. Aduh, kaget. Wah, beku kau. Licik gak beku. Kita kesini dulu ngambil itu kristal. Oh enggak deng. Wait. Sini dulu. Ada kristal ya kalau salah. Nah ini. Di atas. Ha! Aduh. Spoil lagi. Oke, tinggal satu lagi. Ya, kasih.
ada apa-apa. Cek semua ruangan. Oh, ada fase 1. Nice. Shut up, boy. Ah, ada lagi. No. Aduh. Paket. Gak bisa lari kalau bawa kristal. No, ada lagi. Oh, anjir. Sini ada rune-nya nih. Nah, itu ada B, F, F ke atas sama E. Ini ada ini kan. Jadi tinggal di terus aja. F udah. Ih, enggak kena. Udah. Ah, terlalu lama. Dan ini apa? Itu B. Oh, itu F ya. Yang ini E. Yang ini F ke atas. Yes, udah. Wuhuu. Yes. Basic offensive armor. Oke juga nih. Kalau dikit tinggi, defense-nya lumayan. Tepak ya. Alright, kita bawa lagi. Jalan lagi. Terus kita ke bawah sini, simpan kristalnya. Boy, shoot. I know how it works. Nah, jadi ada itu ke sana ya. Ini sama aja mekaniknya dengan yang lain. Oke, di sebelumnya tuh bakal ada shell tahanan gitu yang di sana. Di ruangan sana yang masih ketutup ya. Nah. Jadi kita bakal ke sana dulu. Kalau sekarang kan semua sel tahanan itu kebuka ya. Sebelumnya ketutup. Jadi kita bakal sini. Nah, yang ini. Ya,
Isinya artefak harusnya. Oke. Jadi satu artefak selesai. Satu set. Yang mana sih artefak teh? Tuh, artefak pounds. Sorry. Artefak pounds 6 dari 6 ya. Di kanan tuh, kanan yang paling atas. Yes, sudah selesai. Sekarang bisa lanjut. Wait, ini jalan yang bener kan? Oke, kita bakal lanjut bakal lawan Bosch. Sini bosnya masih kayak elf gitu sih. Tapi gak gitu susah kalau main normal. Aduh. Kalau main hard lumayan. Atau God of War lumayan. Nyebelin. Tebal soalnya. Nah, sekarang dia bakal ngeluarin tembakan kayak gitu, yang bisa ngebutain kita, jadi gelap. Jangan sampai kena aja. Nah, terus kalau udah tembakan 3 gitu, sebenarnya bisa langsung charge. Ini juga, ah! Nah, kan jadi gelap. Shit. Mana dia? Dodge ke... Oke, maju lagi. Ah, nggak kena anjir. Malah kena ini. Aduh, anjir. Aduh, aduh, gelap. Kita hajar aja. Ha, ha. Mana dia? Mati kau. Mana dia? Ah, nggak kena aja. Aduh. Gak kelihatan. Gelap banget ya. Ayo sekali lagi ya. Nyebelin deh. Gak tahu mas, gak ngerti mas. Saya gak ngerti mas. Summon Wolf. Nice. Ya, ini bagus banget ya si Summon Wolf ini. Jadi, si Atreus ada skill gitu. Kalau di upgrade ini damage-nya lumayan gede. Capek. Oh, nanti aja deh. Oke, guys. Kayaknya
Sekian dulu ya untuk main God of Fox-nya, guide-nya. Sampai jumpa. You want to talk to me is when you need do you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you. If mom was if here your mother was still alive, we would not be here at all.